Oke guys, apakah kalian pernah melihat menu penarikan seperti ini? Ini adalah menu penarikan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dan hari ini saya akan mencoba menunjukkan kepada kalian semua apakah mengejar target penarikan yang ada di bawah sini itu mudah atau sulit, guys. Karena di sini kalian bisa lihat sendiri saya udah mengumpulkan 220.000, guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, selamat datang di Money Shooting. Ini adalah game baru yang akan kita coba bedah atau kita coba mainkan hari ini guys. Tapi sebelum saya memulai gameplaynya, buat kalian yang nonton jangan lupa klik tombol like-nya agar saya makin punya energi buat menamatkan game-game ini guys. Jadi kita langsung aja, kita akan shoot aja. Cara bermainnya seperti ini, kalian tinggal tembak. Nah, kalau kena uang yang ada logo diamondnya, kalian dapat diamond guys. Seperti biasa, kita akan tembak lagi. Sisa 2, oke. Apakah sekaligus? Kena sekaligus guys. GG. Dan kita dapat diamond sebanyak 3000. Tapi di sini nggak ada kali 2 atau kali berapa guys. Dan untuk mengambilnya kita perlu nonton iklan. Jadi tersisa 80.000 diamond dan sekali nonton iklan dapat 3000. Hah, tinggal sedikit lagi sebenarnya guys, kita akan peroleh dulu. Oke, kita akan close dan kita dapat 3000 diamond. Oke, kita sudah berhasil mengumpulkan 3000-nya guys. Jadi buat kalian yang ingin mencoba menarik, kalian klik aja diamond ini, kalian klik. Oke, kita akan tunggu loadingnya. Dan ini adalah menu-menu yang tidak pernah saya lihat guys. Baru pertama kali selama saya bikin video saya melihat menu penarikan seperti ini. Mungkin dari kalian ada yang tahu game serupa yang punya penarikan seperti ini, informasikan di kolom komentar. Nanti saya akan coba guys. Dan di sini yang paling kecil adalah 1417. Saya nggak tahu kenapa jumlahnya ganjil. Apakah ini angka cantik? Tolong developer, kalau kamu nonton, jawab di kolom komentar kenapa angkanya ganjil seperti ini ya guys ya. Dan yang kedua 22480, 89920. Wah, ganjil-ganjil guys. Dan kita bisa konfirmasi penarikan dengan masukkan nomor HP kita guys. Tapi di sini juga ada menu penarikan GoPay, OVO, kemudian Coinbase, kemudian ada mobile top up. Saya nggak ngerti guys, kemungkinan ini untuk mata uang asing. Jadi kita akan coba dana aja, tapi nggak cukup guys, masih guys, kita perlu 300 diamond sepertinya untuk menarik 1000. Dan saya sudah mengumpulkan 223.000, masih tersisa sedikit. Coba kita akan mainkan dulu, kita akan cek gambaran diamond apakah ini lama atau sebentar guys. Kita akan serang yang ada logo diamond. Oke, okay. Nice. What? Kena guys. Oke, okay. Oke, okay, nice. Dia bisa balik gitu guys. Wah, ini susah guys. Pisau kita tersisa berapa? Tersisa 0 guys. Apakah ini adalah pisau terakhir? Kita akan coba kenakan. Oke, okay, berhasil guys. Dan kita sudah menyelesaikan level ke-9 dan kita dapat 3000 lagi. Kita coba klaim aja dulu. Kemudian kita tembak lagi, sisa 1. Tapi sebelum saya tap, saya coba tunjukin kalian di sini ada iPhone 13 Pro. Kita akan coba cek guys apakah menu penarikan iPhone 13 Pro ini. Kita coba klik. Dan di sini selesaikan tugas di bawah ini untuk menukarkan iPhone 13 Pro Anda. What? Kumpulkan 50 juta guys. Dan kita harus check-in 7 hari. What, 50 juta? Saya berarti kalau kita sekali ngetrik kalian dapatnya cuma 3000. Berapa lama kita mengumpulkan iPhone? Ntar keburu iPhone jadi iPhone 17 guys, baru kita sampai ke 50 juta guys ya. Enggak guys. Dan di bawah iPhone ini ada menu mendaftar. Kita coba mendaftar. Oh, ini check-in guys, karena ini hari pertama dapatnya 5000 dan hari ke-6 15000 guys. Dan hadiah check-in 7 hari dapat 18000 lagi. Oke, tapi masih lama guys, karena ini hari pertama dan kita tidak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kita tunggu aja, kita akan close. Dan di sini ada kado yang digantung. Apakah ini diamond? Kita coba buka. Oke, apa ini guys? Undian boom jackpot tembak. Apa ini? Gak kelihatan guys, ketutup guys. Dapatkan 6 juta dan lihat video tambahan. Oke, kita coba tembak. Kita coba tembak guys. Gak ada diamond gak di sini? Sepertinya ini kotak kado misterius. Ini gak kelihatan guys, terlalu cepat. Kita coba tembak. Oh, di sini guys. Saya kira tap di mana aja bisa nembak guys. Tembak. Oke. Begitu guys. Ternyata grafisnya gitu doang. Saya kira ada efek-efeknya guys. Dan kita, ini ternyata iklan guys. Kita akan close aja dulu. Kita akan back aja, karena ini iklan. Kita fokus ke gamenya guys. Kita balik ke gamenya.
Dan di sini ada senjata. Apakah senjata ini? Oh, kita bisa beli kunai, guys. Kita bisa beli kunai. Ada banyak. Ada 3 halaman dan satu halaman 1 2 3 4 x 4 16. Berarti 48 jenis senjata, guys. Coba kita cek. Kita bisa beli kah? Oh, enggak bisa diklik, guys. Membuka kunci. Coba kita gunakan koin ini, apakah berguna? Oh, ini gacha, guys. Jadi kita random. Oh, dapat senjata apa ini, guys? Coba kita habiskan lagi. Kayaknya lumayan seru, guys. Kita menggacha dulu. Menggacha senjata. Senjata-senjata ini, guys. Kesatria-kesatria Tiongkok. Gacha lagi. Kita tunggu. Ini keren, guys. Ini keren, guys. Kayak senjatanya tentara Amerika itu, guys, ya. Coba kita pindah ke halaman sini. Kalau kita gacha di halaman ini, apakah yang digacha di halaman ini, guys? Kita coba gacha lagi. Koin nggak cukup. What? Kurang, guys, ternyata. Jadi kita akan back aja dulu. Dan di sini juga ada menu mengundang. Kita coba mengundang. Apakah ini adalah invite teman? Coba kita akan tunggu. Nah, ini dia, guys. Hadiah undangan Rp 7 juta. Undang teman. Sudah undang. Pendapatan. Kode undangan. Dapatnya berapa, guys? 7.500 per orang. Apakah ini real? Jika 2-3 orang, turun jadi 4.500 per orang. Jika sudah 4-20, dapatnya 4.875. Sebentar, kita coba dulu, guys. Kita akan cek caranya bagaimana. Jadi gunakan link undang teman, klik tombol undang atau share bagian halaman. Pilih cara untuk membagikan link undangan untuk mendapatkan hadiah. Beritahu teman untuk klik link yang dibagikan. Oke. Kemudian gunakan kode undangan. Kemudian cara meningkatkan keberhasilan. Oh, gini, guys. Tapi nggak ada ketentuannya, guys. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Masih misterius. Oh, ini ada, guys. Rule-nya, guys. Kita klik. Nah, ini dia, guys. Sebentar, kita baca yang paling penting. Demi kenyamanan. Nggak ada, guys. Nggak ada, guys. Tidak ada batasan hari. Biasanya kan ada berapa hari kerja dikirimnya. Saya penasaran ini, guys, jadinya, guys. Jadi buat kalian yang sudah berhasil mengundang teman di game ini, tulis di kolom komentar apakah beneran berhasil membayar 7.500 per orang. Wah, ini banyak, guys. Bisa auto sultan ini kita, guys. Jadi kita akan back aja dulu. Dan mungkin untuk part 1 game money shooting ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Buat kalian yang sudah berhasil melakukan penarikan di menu-menu ini, tulis di kolom komentar apakah game ini beneran bisa membayar, guys. Nanti saya akan pin komentar kalian agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah nonton, saya mengucapkan terima kasih banyak. Apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.